Bunda, temenin aku bikin pisang pasir yuk. Aku baru pertama kali bikin makanan ini. Biasanya aku beli, tapi ini karena ada pisang dikasih sama kakak aku, jadi aku coba-coba buat bikin. Karena ada bahan semuanya di rumah. Ini aku pakai pisang susu ya. Bahannya itu tepung terigu, terus aku pakai Mrs, nggak pakai coklat karena yang ada aja di rumah gitu. Sama susu, udah dipotong-potong, udah dibelah-belah gitu kan, kayak di video. Terus aku ini mau cairkan tepung terigunya. Kasih air sikit-sikit ya. Terus teksturnya tuh kayak gini, nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Itu menurut aku ya, karena aku belum pernah buat bun. Jadi sekira-kira aja gitu deh. Terus ini tepung panir tuh aku tabur-taburin gitu, dan terus udah selesai. Terus ini aku panaskan minyaknya tuh pertama besarkan aja ya apinya buat panas, terus kita kecilkan, baru deh kita masukin pisangnya. Dan ini aku panaskan air, mau aku bikin toppingnya, aku lelehkan. Ini cari tempat atau wadah yang tahan panas ya. Nah, dicampur jadi satu seperti ini ya bun. Terus nanti aku mau kasih air sedikit gitu ya, karena aku gak mau yang terlalu kental gitu. Dan pisangnya juga udah selesai digoreng semua. Terus ini toppingnya juga udah selesai aku buat tuh. Ini sengaja aku bikin gak terlalu meleleh ya misisnya, karena aku suka yang tekstur kayak gini. Dan kita susun-susun di pisangnya tuh seperti di video. Dan tara, jadi deh pisang pasir ala aku. Makasih bunda yang udah nonton. See you.